Kembali lagi bersama saya Alpi atau Mengkudu Terbang. Gue mainin game lokal namanya The Anomalous Hours ya. Gue ini sebenarnya udah mainin game ini di live streaming gue, tapi belum tamat. Gara-gara waktu itu gue mainnya pakai kompresan ya. Dan juga pas lagi di tengah-tengah live, para viewersku yang nemu-nemu sarangi pada posesif nyuruh gue udahan live streamingnya karena ngelihat gue mual-mual sekaligus muka gue makin pucat. Jadi gue merasa berutang dan tertantang untuk menamatkan game ini ya. Jadi buat yang belum tahu, game ini itu kita disuruh nyari anomali-anomali yang terjadi di stasiun ya. Dan ini developer lokal dari Indonesia, keren untuk developer lokal grafiknya. Jadi langsung aja kita tamatin yuk. Ini dia game The Anomalous Hour. Let's go. Oke. Jadi seperti ini keadaan stasiunnya ya guys. Nanti kita harus nyari keanehan-keanehan apa aja. Nanti kita harus apalin dulu nih guys. Apa aja dari tata letak bendanya semua harus kita apalin. Nanti akan ada yang berbeda di tiap platform ya. Sekarang kita harus nunggu nih. Nunggu sampai orang-orang ini bakalan hilang. Ah, itulah dia. Ketika orang-orang ini sudah hilang, maka game akan dimulai ya. Pertama-tama yang kita harus lakukan adalah kita akan ngambil ini dulu guys, Polaroid ya. Nah, ketika sudah ngambil Polaroid, kereta akan datang untuk menjemput kita. Tapi sebelum kita masuk ke dalam gerbong, kita harus mencari keanehan-keanehan apa aja. Apa kita naik dulu ya? Naik dulu kali ya. Toh masih di platform 0 dulu. Lupa gua kalau nggak salah langsung ya. Tapi udah naik dulu aja lah. Kayaknya sih tadi udah ada ya. Kita ambil lagi dong kalau kayak gini Polaroidnya. Lu kenapa? Jalan sendiri kayak gitu, stop kontak. Hah? Jadi ini kita foto. Nah, kalau udah kayak gini, nah dia balik lagi ke semula ya. Nah, kita udah dapat satu anomali, oke? Kayak gitu. Jadi ini kalau dibalik gue ini, kalau kalian lihat ini ada 3 Polaroid sebenarnya, cuma ketutupan. Kita dikasih 3 kali kesempatan, 3 Polaroid ya. 3 Polaroid itu adalah 3 kali kesempatan kita. Kita sudah di platform 1. Let's go, kita cari. Apakah? Bentar. Ini pegangannya yang satu kemana? Ada bekasnya doang, guys. Ya, iya, ini sih. Ini kalau nggak salah udah ada juga di live streaming kalau yang ini. Oh iya benar. Oke, kita balik ya. Oke, itu kan udah nemu anomalinya satu ya. Sekarang gue ajak kalian jalan-jalan dulu sebelumnya di stasiun ini ada apa aja sih? Tuh, jadi di stasiun ini tuh kayak gini bentukannya guys. Ini kita ada kaca yang ada kita sendiri. Nah ini bentuk kita kayak gini guys. Di sini ada bingkai-bingkai gitu bergerama, Voice of the Past, Blackout. Ini kayaknya stasiun yang kalau naik ke atas itu ada bioskop kayak gitu ya. Nah, gue mau kasih lihat juga di sini ada WC ya, toilet. Di live streaming gue itu, ini tuh ketuker. Ya. Tapi kalau yang stop kontak sama yang pegangan tangga yang tadi itu belum ada. Tapi kalau yang di live streaming gue kemarin ini ketuker nih letaknya. Karena kita sudah dapat anomali di platform satu ini, let's go to the next platform ya. Oke, kita sudah sampai di platform 2 ya. Let's go, kita cari keanehan apa, anomali apa yang terjadi di platform 2 ini guys. Kok gue merinding ya? Kalau ditinggal di stasiun kayak gini sendiri mah gue merinding sih. Gue nyari polisi sih buat Pak, tolong jemput saya Pak. Pak, jangan dibawa saya, Pak. Kok kebuka? Wah! Ada alien, guys. Sumpah ini di live streaming gue belum ada. Kalian yang membership bersaksi kan, ini di live streaming gue belum ada alien-alien ini nih. Alien ini belum ada, belum ketemu gue. Oke, kita foto aja langsung ya. Nah, kan bener, kita sudah dapat satu anomali.
Gila, secepat ini ya. Perasaan kemarin waktu gue dalam keadaan sakit, gue nemu anomalinya tuh kayak menderita gitu, susah gitu, nyiksa mental. Susah. Sekarang kok gampang, anjay. Jumawa, jumawa. Hati-hati kalau jumawa-jumawa kayak gini, biasanya akan terjadi suatu kesialan ya. Jangan jumawa ya. Let's go to the next platform. Platform 3. Oke, kita sudah sampai di platform 3, guys. Kita ambil dulu polaroidnya. Kita cek WC dulu ya, guys. Karena di WC itu kemarin terjadi anomali juga. Kemarin di WC. Nah, bener gak sih tadi begini? Kok gue jadi lupa ya? Kok gue lupa ya? Ini bukan sih? Tadi begini bukan sih? Aduh. Mendadak amnesia gue, mendadak lupa ingatan, coy. Wait a minute. Who are you? Sepertinya kau memang dari planet yang lain, turun ke bumi untuk orang-orang sepertimu. Ya emang anomali-anomali ini dari planet yang lain kayaknya, guys. Kemarin di sini ada laba-laba, di live streaming gua ada laba-laba di situ, guys. Ini jangan-jangan. Coba. Jujur gua lupa, guys. Sialan! Sialan! Salah lagi. Ini kayaknya tadi ke kanan gak sih? Enggak. Iya gak sih? Ke kanan gak sih, guys? Coba ya. Ke kanan gak sih tadi? Aduh. Bukan, guys. Wah, ini sumpah merinding guys. Ini belum ada di live streaming gua. Buat yang membership yang nonton live streaming gua pasti tahu ini belum ada footstep ini. Wow! Ada orangnya, guys. Ada orangnya. Ayo kita masuk, kita pindah platform. Wuh. Good job. Lain. Halo. This is me. Who's guy sexy there? I see in the there. I see over there. That's me standing in the mirror. Anjay. Sambil nyanyi biasanya nemu. Sepertinya kau memang dari planet yang lain. Ayolah, nemulah. Yang turun ke bumi karena orang. Dari tadi gue lewatin, kenapa gue baru nyadar ya, guys? Ini bangkunya terbalik. Goblok. Ah, kau tidak bisa menipuku. Bisa, deng. Orang tadi gue lewatin berapa kali? Orang tadi udah gue dilewatin, baru nyadar sekarang. Let's go to the platform 5. Platform 5. Ini kalau nggak salah di live streaming gue nggak pernah nyampe platform 5 deh di live streaming. Cuma sampai platform 4 kalau nggak salah. Abis itu gue pusing ngulang lagi dari platform 0. Polaroidnya abis. Tapi kalian ada yang penasaran nggak sih? Mungkin kalian ada yang baru ini. Ya kalian bisa lihat lah di youtuber-youtuber lain yang mainin. Ini di pojok sini yang kalingan sama gue ini. Yang kalingan sama gue ini ada Polaroid 3. Ya. Sepertinya kau memang dari planet yang lain, yang turun ke bumi karena orang-orang di... Ini lagu keberuntungan gua, guys, ya. Orang-orang sepertiku. Gimana sih liriknya, bener kan gitu? Gara-gara TikTok, sumpah gua jadi nyanyi lagu itu mulu. Jadi ini anomalinya tuh ada monster, ada barang-barang kebalik, ada barang-barang yang tidak semestinya posisinya seperti itu gitu ya. Jadi benar-benar kita tuh harus teliti, benar-benar harus teliti dengan hal-hal kecil. Bahkan yang tidak semestinya kita perhatikan pun, kayak contohnya nih, font ini mungkin bisa jadi berubah. Atau tiangnya mungkin lebih satu, bisa kalau si developernya mau. Terus kemana dong? What the heck is that, bro? Itu apa, woy? Ih.
ada cacing besar Alaska. Ada cacing-cacingan. Ih, jijik banget. Hilang kau, hus. Oke, dengan kekuatan akan menghukummu. Gila, ini pencapaian baru. Memang main game ini nggak boleh pas gue lagi sakit ya guys. Harus main, kalau game-game mikir gini ini harus dalam keadaan gue ini fit ya. Kalau game-game mikir gini gue rawan-rawan mual. Gue nonton video Jerome Polin ngajarin matematika aja gue mau muntah anjir. Gara-gara lihat rumus, apalagi main game-game mikir guys. Kayaknya gue emang gue nggak bakat game-game mikir. Sepertinya. Nah, ini lagu keberuntungan gue ya. Kau memang dari planet yang lain. Duh, ini kenapa keset dah? W, tombol W gue. Aduh, gue ganti keyboard juga, sumpah. Takut. Takut. Sepertinya kau memang dari planet yang lain yang turun ke bumi karena orang-orang sepertiku. Anjay, let's go. Aduh, udah mau dua platform lagi guys. Gampang amat nih game. Eh, ngeblur kenapa tuh webcam gua? Nah, segini doang bang. Lu lihat nih platform 7 kata developernya. Oke, curiga gue ini, curiga ini makin susah guys. Kok ini nyala sendiri? Kok 7-nya nyala sendiri ya guys? Curiga gak sih? Apa tadi juga begitu? Salah. Wait, kamu ngapain di sini? Kamu ngapain di sini manis? Aduh, kamu kira aku tidak tahu posisimu tadi seperti apa? Aduh, kocak. Kamu nggak betah ya posisinya horizontal terus. Makanya sekarang kamu posisinya vertikal seperti ini. Ah, kocak lu. Foto tanpa ampun. Balik kau ke posisi semula. Balik kau. Iya. Yeah. Huhu. Aduh, platform 7 langsung dikasih begini guys di depan mata gimana dah? Loh, kok platform 8 banyak orang? Maksudnya kita su... Hah? Oh. Kok platform 8 banyak orang? Tahu gue kita nebak juga di platform... Oh, ini jamnya guys. Lah, tapi jamnya gerak. Tadi mati. Kalau disuruh nyari anomali, lah inilah orang-orang ini semua anomali. Tadi kagak ada di stasiun sebelumnya. Polaroidnya lupa diambil, polaroidnya. Polaroidnya mana? Apa suruh keluar kali ya? Kelarkah? Selesaikah? Wah, kok bad ending guys? Emang endingnya begitu ya? Emang endingnya begitu? Lah, kocak. Kenapa dia kehipnotis itu? Kenapa dia guys? Si karakternya itu. Mungkin ada ending lain kali ya. Tapi coba nanti gue lihat di youtuber-youtuber lain yang main ya. Oke lah, segitu aja dari gue. Thank you banget buat yang udah nonton. Sampai jumpa di next video. Bye.